Podcast kali ini kita mau ngapain? Breakfast Challenge! Mas, ini Madura saya, guys. Iya, alright. Madura rasanya ada yang original sama ada yang jeruk nipis. Jadi breakfast challenge-nya gimana, Dedi? Jadi gini anak-anak, nanti challenge ini akan disiapin oleh Mami, makanan sama minumannya. Kalian abisin ya. Oke, Dedi. Oke. Yang paling cepat yang menang. Tapi kalau yang kalah nanti juga dapat bonus. Hmm? Bonus tuh apa? Hadiah juga. Yes! Yeay! Yuk kita coba susunin pakai madu rasa. Kita olesin pancake pakai madu rasa yuk. Kita pakai yang rasa jeruk nipis. Oke. Sepertinya udah dia kasih madu rasa. Oke guys, are you ready for breakfast challenge? Ready. Oke, kita mulai. Oke. Ayo. Nasi gorengnya jangan lupa nih, tadi udah dikasih madu ya. Susu. Susu sapi. Ini juga tadi udah Ayah bikin pakai madu juga. Jadi ini satu paket ya semuanya, guys. Nanti ada tim Ayah, tim Owen dan tim Kian. Jadi kasih waktu ya, kasih stopwatch ya. Berapa menit? Berapa ya? 3 menit ya. Oke. Okay. 1 2 ya, mulai. Gimana guys rasanya? Enak, enak. Ayo. Bukan main. Breakfast challenge creation ini namanya ya? Iya. Waduh, udah 2,5 menit kayaknya nggak bakal habis ini guys. 5 menit aja ya? Iya. Lama. Yang 5 menit selesai menang. Tambahin madu rasa dong, Dedi. Boleh, ambil aja tuh. Oke. Okay. Oke, okay, kita tambahin madu rasanya. Cukup. Ayo udah habis susunya. Rotinya udah mau habis. Minum dulu dah. Udah 3 menit 50 detik, ayo. 1 menit semangat, lagi. Semangat, semangat. Bum, you win aja. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kita lihat siapa pemenangnya guys. Piringnya Ayah paling habis ini kayaknya ya. Owen nomor 2 isi ucil terakhir. Oke, jadi yang pemenangnya Ayah ya. Juara 1 Ayah, juara 2 Kakawen, juara 3 ucil Kiandra. Oke guys, gimana tadi breakfast challenge-nya? Enak. Ini dia hadiahnya guys, kita kasih madu hadiahnya. Madu rasa original sama yang rasa jeruk nipis. Jadi madu rasa ada rasa apa tadi, guys? Ada yang rasa jeruk nipis sama yang rasa original. Nah, tadi kan Ayah yang menang tuh challenge-nya. Jadi hadiahnya es krim, silakan dimakan. Bukan, iya. Bukan. Silakan dinikmati sarapan es krimnya. Sama juga. Silakan dimakan. Oke guys, segitu dulu challenge breakfast-nya. Kalau kalian punya ide makan pakai madu rasa, tolong komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, share video kita, dan komen yang baik-baik ya guys. See you guys next time. Bye. Dadah. Madu rasa.